Komentar lawas Sir Alex Ferguson soal komparasi Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi masih digaungkan kencang sampai sekarang. Ronaldo dapat bermain untuk Millwall, Queen's Park Rangers, siapapun, bahkan Doncaster, dan mencetak hat-trick dalam satu pertandingan. Saya tak yakin Messi bisa melakukannya, ujar Sir Alex pada 2015 silam. Mengunggulkan anak buahnya sewaktu di Man United. Walau diperdebatkan, apa yang dikatakan Ferguson terbukti sampai sekarang. Kecuali di klub masa mudanya, Sporting CP. Bersama Manchester United, Real Madrid apalagi, hingga Juventus, kita tak asing melihat gol Ronaldo tercantum 3 kali atau lebih di papan skor. Kesuburan manusia rekor asal Portugal berlanjut sampai usianya mendekati kepala 4 saat ini. Gabung dengan Al Nassr, Ronaldo tak mengubah kebiasaan cetak gol. Sejak mendarat di Saudi pada Januari lalu, CR7 menggelontorkan 23 gol dalam 28 pertandingan lintas kompetisi. Momen multigol pertamanya datang dalam penampilan ketiga di Liga Arab Saudi. Pada tanggal 9 Februari tahun 2023, Ronaldo mengukir kuat-trik alias 4 gol dalam kemenangan 4-0 Al Nassr atas Al Wahdah. Dua pekan berikutnya menyusul catatan hat-trik yang hadir. Ia kembali memborong 3 atau semua gol kemenangan Al Nassr atas Damak FC. Ex-superstar Real Madrid juga 3 kali menjebol gawang Al Fateh untuk membawa klubnya unggul telak 5-0. Bagaimana dengan Lionel Messi? Sesuai opini ataupun ramalan Ferguson, sekutu tak bisa mencetak hat-trik di semua klub. Sejauh ini hanya dengan Barcelona torehan 3 gol, atau lebih milik Messi hadir. Dua musim bareng PSG, tak sekalipun kesempatan tersebut datang. Setelah hijrah ke Inter Miami, momen hat-trick juga belum ditorehkan. Meski demikian, Messi sebenarnya memiliki peluang itu ketika menyerahkan 2 eksekusi penalti kepada Joseph Martinez. Sejauh ini, sang raja trofi Ballon d'Or menyumbangkan 11 gol cuma dalam 9 partai perdana. Namun, melihat level ketajaman itu, rasanya tinggal menunggu waktu bagi Messi untuk giliran menambah koleksi hat-tricknya. Total, Cristiano Ronaldo masih unggul dengan rekor 63 kali hat-trick sepanjang karir di semua pertandingan bersama klub maupun tim nasional. Catatannya lebih banyak 6 buah dari Lionel Messi, yang mengukir 57 kali hat-trick. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.